Nah, bagi teman-teman kalau mempunyai motor, kemudian jarang dinyalakan atau jarang dipakai karena sibuk ataupun merantau, saya sarankan untuk memanaskan antara 2 menit, 3 menit lah, udah cukup. Fungsinya adalah untuk sirkulasi oli pada mesin ini berputar ya, pompa olinya, oli yang dari bawah naik ke atas, yang atas ke bawah, sehingga piston ini akan terlumas dan rasio, kemudian knock and ash juga akan terlumas. Kemudian di samping itu yaitu si kiprok itu akan mengalirkan arus ke aki sehingga aki ini tidak mudah tekor ya. Jadi kalau udah tekor, elemennya udah jelek, tidak ada asupan aliran arus listrikan dari kiprok, maka si aki ini akan mudah cepat rusak ya. Seperti itu. Jadi pentinglah untuk memanasin, memantau motor teman-teman. Sedikit belajar-belajar, maka teman-teman akan menjadi pintar ya. Itu buat motornya sendiri ibaratnya ya. Teman-teman misalnya punya matic ya, matic panasin gitu kan supaya olinya itu tidak dingin ataupun ngendap ataupun kental ya. Ataupun padat mati olinya ya. Jadi itu penting juga. Jadi manfaatnya manasin motor kalau tidak dipakai itu antara 2 menit 3 menit misalkan itu olinya supaya lancar. Karbunya dari bensinnya akan terganti lagi gitu kan. Si akinya akan teraliri arus dari kiprok ya, mengisi lagi. Maka motor akan sehat, walaupun tidak dipanasin, tak perlu bawa ke bengkel. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Semoga bermanfaat.